Topik berikutnya, Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi jalannya debat calon wakil presiden tadi malam. KPU akan mendengarkan masukan tim ses Capres-Cawapres. Salah satunya soal sorotan terhadap Gibran yang kembali menunjukkan aksi ajakan bersorak ke para pendukung dalam debat tadi malam. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan akan kembali menegur Gibran soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi debat, apa hasil debat yang kedua ini. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon, dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi, dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi, termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ya.